Diabetic lah. Maybe genetic. Maybe old age. The overuse of their eyes or something. Due to sign of aging sometimes, and they never take care of their own eyes. They see television too much. AMD ialah satu penyakit mata yang kronik dan merupakan punca utama kehilangan penglihatan yang serius dalam golongan berumur 50 tahun dan ke atas. AMD menyebabkan kerosakan di bahagian tengah retina yang dipanggil makula. Dianggarkan 25 hingga 30 juta penduduk dunia menghidap AMD dan kadar AMD di seluruh dunia meningkat setiap tahun. Kejadian AMD tidak dirasai sebab ianya tidak menimbulkan rasa sakit kepada pengidapnya. Ianya hanya diketahui setelah pemandangan menjadi kabur yang teruk di bahagian tengah dan pesakit melihat objek menjadi pudar, hitam dan bertumpul. Imej menjadi bengkok dan melengkung dan mengganggu pesakit dalam melakukan aktiviti-aktiviti seperti membaca dan memandu kereta. Antara golongan yang berisiko untuk mendapat penyakit AMD adalah mereka yang berumur 50 tahun ke atas, bertubuh gemuk dan banyak terdedah kepada sinar matahari yang melampau. Mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, berpenyakit jantung dan darah tinggi juga berisiko untuk mendapat AMD. Rokok adalah penyumbang risiko yang sangat besar kepada penyakit AMD dan ia menyebabkan risiko AMD meningkat menjadi 3 kali ganda. AMD menyebabkan kehilangan penglihatan yang kekal. Rawatan yang diberi bertujuan untuk menstabilkan atau melambatkan proses kehilangan penglihatan. Terdapat dua cara rawatan bagi AMD basah. Yang pertama adalah dengan menggunakan ubat yang dipanggil anti-VEGF yang disuntik ke dalam mata. Dan yang kedua ialah rawatan dengan cara laser. Dengan penggunaan anti-VEGF, risiko pendarahan dapat dikurangkan. Bagi AMD jenis kering, pencegahan adalah sangat penting. Hentikan tabiat merokok, makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan serta vitamin dan antioksidan kerana ini boleh melambatkan proses AMD. Bagi mereka yang mempunyai AMD peringkat teruk, badan profesional seperti Persatuan Orang Buta Malaysia dan Badan Orang Kurang Upaya atau OKU boleh membantu mereka untuk mendapatkan alatan yang sesuai bagi membolehkan mereka meneruskan rutin harian. AMD boleh dipantau dan dikesan pada tahap awal dengan melakukan pemeriksaan sendiri dengan menggunakan carta EMSLA 2 kali seminggu. Sekiranya terdapat simptom yang positif, iaitu garisan yang bengkok atau ruang yang pudar, pesakit mesti berjumpa dengan doktor mata dalam masa terdekat. Saya juga boleh membaca surat khabar selepas memang suntikan ini.